Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 24 Agustus 2022, kami laporkan update terkini terkait dengan pembangunan rel layang yang melintas di Simpang 7 Joglo. Saat ini posisi kami adalah berada di sisi selatan dari titik Simpang 7 Joglo ataupun kurang lebih sekitar 200 meter. Posisi kami sekitar 200 meter ke arah selatan ataupun ke arah kota dari Simpang 7 Joglo. Aktivitas pada siang hari ini adalah masih perataan bidang tanah sebuah alat berat beko. Sedang beraktivitas untuk meratakan bidang tanah yang nantinya akan dibangun tiang pancang ataupun tiang penyangga dari rel layang yang akan dibangun nantinya. Kemudian juga beberapa petugas sedang melakukan persiapan pengukuran. Beberapa petugas sedang melakukan pengukuran. Sudah terhampar dengan rata. Petugas trek yang lama. Jadi rel ataupun trek yang lama sudah diangkat termasuk bantalannya dan sekarang sudah diratakan. Kemudian di Jalan Kolonel Sugiono, ataupun di sisi barat Kelurahan Joglo, sekali lagi di Jalan Kolonel Sugiono dikondisikan menjadi satu arah ke luar kota saja. Mohon maaf, dikondisikan satu arah ke dalam kota saja. Jadi secara praktis lalu lintas dari arah perempatan Nemplak, diarahkan menyusur Jalan Sutoyo menuju ke perempatan Genangan. Dari perempatan Nemplak diarahkan ke utara lurus menyusuri Jalan Sutoyo menuju ke perempatan Genangan. Namun ada 1-2 kendaraan roda 2 masih tetap berusaha merobos. Namun yang pasti roda 4 tidak ada yang menuju ke arah Simpang 7 Joglo. Kalaupun ada 1 ataupun 2 kendaraan roda 4 yang terlanjur ataupun nekat merobos, nanti setelah sampai di pertigaan antara Jalan Gunung Kawi dan Jalan Kolonel Sugiono, di sana ada rambu dan juga ada petugas yang jaga. Roda 4 diarahkan menuju ke Jalan Gunung Kawi, menuju ke Gapura Benoloyo. Yang ke arah utara juga rambu, beberapa rambu sudah dipasang. Lampu peringatan warna kuning ada aktivitas proyek, kemudian juga rambu untuk penyekatan dan juga rambu dilarang menyalip. Sekali lagi, aktivitas hari ini di sisi selatan Simpang 7 Joglo masih dikondisikan perataan bidang tanah. Sebuah alat beko masih beraktivitas dan beberapa petugas sedang melakukan pengukuran. Demikian pemirsa update terkini hari Rabu 24 Agustus 2022.
Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di update selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.